Jual gulali bisa tembus miliaran. Jadi ini perjalanan awal aku membuka bisnis wasting Mr. Apple Honey Sugar Wax dan bikin brand aku sendiri. Yang awalnya aku iseng-iseng bikin gulali, kok teksturnya kayak waxing? Emang prosesnya gak mudah sih, tapi aku terus berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, kalau mau pasti bisa. Dulu aku dan suami aku mengalami kebangkrutan dan dituduh sebagai penipu. Alhamdulillah dari support orang terdekat untuk mengumpulkan kepercayaan diri, aku dan suami menjadi kuat. Sekarang kita punya pabrik sendiri yang menjadi impian kami dan terwujud. Gak nyangka banget sih bisa di titik ini. Awalnya orderan hanya 10 pieces, kadang tidak ada orderan sama sekali gitu kan. Sekarang orderan numpuk kayak gini, alhamdulillah ya Allah. Buat kalian yang sedang merintis usahanya ya, kuncinya adalah terus berusaha dan selalu bersyukur akan prosesnya.